الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestin yang kami telah berkati sekelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Muslim-muslimat hadirin hadirat, ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang kedua terbesar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas mukjizat Al-Quranul Karim, peristiwa yang tidak pernah berlaku kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang terdahulu. Hanya Nabi kita Muhammad SAW sahaja yang mendapat keistimewaan itu. Diperjalankan oleh Allah SWT daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestin, kemudian dinaikkan ke langit sampai ke langit yang ketujuh, bahkan lebih daripada itu sampai ke Asjratul Muntaha, daripada alam dunia sampai ke alam langit, daripada alam syahadah sampai ke alam ghaib. Di samping Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan keagungannya, kebesarannya, seperti diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syurga dan neraka dan lain-lain lagi. Kemuncak daripada peristiwa yang agung itu, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kefarduan sembahyang lima waktu yang disampaikan secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Kefarduan sembahyang lima waktu asalnya Allah Ta'ala fardukan kewajipan ini sebanyak 50 waktu sehari semalam, kemudian dikurangkan sehingga akhirnya menjadi 5 waktu. Walaupun Allah Ta'ala kurangkan daripada 50 menjadi 5, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kurangkan pahala yang 50. Maknanya kita sembahyang 5 waktu, pahala yang kita dapat menyamai 50 waktu yang asal difardukan Allah Taala kepada umat ini. Inilah kelebihan keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita dibebankan kerja yang ringan, yang senang, yang mudah, tetapi pahala Allah Ta'ala beri kepada kita berlipat kali ganda. Berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj pada tahun yang dikenali sebagai Amu Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Bila mana berlaku beberapa peristiwa yang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kematian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri yang sangat dikasihi, dicintai, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayatnya, sepanjang Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, daripada sebelum kenabian, umur Nabi lingkungan 25 tahun, sehingga meninggalnya Khadijah, umur Nabi lingkungan 50-51 tahun. Sepanjang berkahwin dengan Khadijah, Nabi SAW tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan. Mana seorang isteri je. Ada pun cerita Nabi berkahwin ramai. Tu cerita selepas meninggalnya Khadijah. Mana selepas meninggal isteri pertama, barulah Nabi berkahwin ramai. Atau orang perempuan yang tahu perkara ni, dia berhujah, dia kata, kalau abang nak nikah seorang lagi, saya isteri pertama, kena mati dulu. Tapi jangan doa bini minta mati pula. Sebab abang berhujah, dia kata nikah ramai ni sunnah. Isteri kata Nabi SAW lepas mati isteri pertama baru nikah ramai. Ni saya isteri pertama hidup lagi. Susah juga orang lelaki nak jawab ni. Saya tak boleh jawab. Dan Khadijah ni orang yang sangat besar pengorbanan kepada Islam. Dialah orang yang mula masuk Islam, yang banyak mengorbankan harta kepada Islam, yang sentiasa membenarkan Nabi SAW ketika manusia kebanyakannya membohongi Nabi SAW. Yang pasti kematian itu sangat menyedihkan Nabi SAW. Yang kedua, kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, yang sangat kuat membela Nabi SAW, sehingga tidak ada orang yang berani buat apa-apa kepada Nabi di hadapan Abu Talib, termasuk adik-beradik dia sendiri seperti Abu Lahab yang sangat kuat menentang Islam. Pernah Nabi SAW himpung ahli keluarga di Mekah. Bila turun ayat Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan dakwah Islam kepada asyiratakal aqrabin, ahli keluarga yang terdekat, yang terhampir, lalu Nabi kumpul ahli keluarga, ada riwayat kata sampai 300 orang berhimpun keluarga besar Nabi di Mekah, termasuklah yang datang Abu Talib, Abu Lahab. Bila berhimpun keluarga Nabi besar ni di Mekah ni, tiba-tiba kata Abu Lahab, Muhammad, kalau tujuan kamu panggil kami, kumpul kami ahli keluarga ni untuk seru kami kepada Islam, ingat Muhammad, kalau kamu cerita Islam, aku bunuh kamu. Ni Abu Lahab, sombong dia, sebab merasakan diri ni peringkat bapa saudara, sedangkan Nabi ni anak saudara. Sebab merasakan diri ni orang yang berpengaruh di Mekah, pemuka Mekah, pemimpin Mekah,
yang mempunyai pengikut yang ramai. Sedangkan Nabi SAW pula tidak ada apa-apa jawatan di Mekah waktu itu. Dia ugut Nabi, kalau cerita Islam nak bunuh Nabi. Abu Talib yang ada dalam majlis tu bila dengar ugutan Bulahak, kata Abu Talib, kalau kamu nak bunuh Muhammad, bunuh aku dulu. Kalau ayat hari ni, langkah mayat aku dulu. Ini Abu Talib. Sehingga adik-beradik dia sendiri tak boleh sentuh Nabi SAW. Ini kan pula orang luar, orang lain. Itu cerita orang Mekah. Mereka sangat susah nak buat apa-apa kepada Nabi ketika hidupnya Abu Talib. Tapi selepas wafat meninggal Abu Talib, macam-macam yang mereka buat kepada Nabi SAW. Siapa mereka akhirnya bermusyawarat memutuskan untuk bunuh Nabi SAW. Cuba kata waktu itu Abu Talib ada lagi, hidup lagi, berlaku tak perkara ni? Jawab dia, tak akan berlaku. Tak akan berani mereka nak memutuskan satu keputusan untuk bunuh Nabi SAW. Tapi cerita itu berlaku setelah meninggalnya Abu Talib. Jadi kematian Abu Talib ini sangat menyedihkan Nabi. Apatah lagi meninggal Abu Talib dalam keadaan kafir. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada orang yang paling engkau kasihi, tetapi dia Allah beri petunjuk hidayah sesiapa yang dia kehendaki. Yang ketiga, peristiwa Taif. Nabi berdakwah ke Taif. Bila mana Nabi SAW memikirkan orang Mekah ni kerah, kasar dengan Islam. Maklumlah orang Mekah ni orang kota, orang bandar, hidup dalam kesibukan, kekalutan. Jadi sifat ego sombong tu ada. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Surah Abasa yang bermaksud ada pun mereka yang merasakan dirinya kaya. Ada pun orang yang merasakan dirinya kaya, kamulah yang sangat Muhammad. Besarnya harapan Nabi SAW, semoga Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, pemuka-pemuka Mekah masuk Islam. Sedangkan di belakang mereka pengikut yang ramai yang akan ikut mereka kalau pemimpin ni masuk Islam. Tiba-tiba Allah Ta'ala dedahkan golongan ini. Mereka ni sangat sombong sebab merasakan diri mereka kaya, ada nama, ada jawatan, ada pangkat, ada pengikut, ada harta benda yang banyak. Sedangkan Nabi SAW pula tak ada apa-apa di Mekah waktu itu. Mereka tak nak bela Islam, mereka semata-mata nak mempermainkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu cerita lawan Islam sampai ke mati setengahnya. Jadi disebabkan kerahnya orang Mekah ni, siapa mereka berlaku bertindak ganas agresif kepada orang Islam. Ada yang sahabat, ada di kalangan sahabat diseksa, dibunuh, dibuat macam-macam. Maka di situ Nabi SAW memikirkan nak bawa Islam ke kampung pula. Nak cuba kampung. Mudah-mudahan orang kampung yang hidup jauh daripada masyarakat bandar ni, yang jauh daripada kekalutan, kesibukan ni, mereka mudah terima Islam. Mereka boleh berfikir dengan waras bila dengar seruan yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu cerita Nabi pilih Taif. Sebab apa Nabi pilih Taif? Cerita orang kita pergi Mekah dulu,
Orang pergi Mekah dulu tak boleh masuk Taif, Saudi tak bagi. Nah, nak pergi tempat-tempat lain ada yang dibenarkan, Taif tak boleh. Sebab tu dulu sekadar dengar je Taif pergi tak boleh. Tapi hari ni Saudi sudah membenarkan orang luar masuk ke Taif, ha, boleh melancong, boleh ziarah Taif dah sekarang ni. Itu ha, banyak travel-travel ada, ha, dia buat promosi lawatan ke Taif. Nah, ha, sebut Bukit Uhud, Jabal Rahmat tu biasa dah. Taif ni yang terbaru, boleh katakan baru lagi orang kita boleh masuk ziarah ke sana. Jadi bila orang kita pergi ke Taif ni baru nampak gambaran sebenar bagaimana tempat yang bernama Taif dan macam mana masyarakat Taif ni. Bila pergi ke Taif orang kita baru sedar rupanya ada juga kamera Highland di Mekah ni. Sebut kamera Highland ni makna penempatan atas bukit. Masyarakat yang hidup di atas bukit, suasana yang sejuk. Kita ingat Mekah ni semua tempat panas, rupa ada juga tempat sejuk. Taif ni rupanya tempat sejuk. Orang pergi kena pakai jaket baju tebal. Masyarakat dia pula bercocok tanam, macam-macam buah ada, kecuali duku durian dia tak ada. Tak usah cari lah duku durian langsat, memang tak ada. Kalau bertemu juga hasah orang Melayu kita terbawa sampai ke sana, tu pun confirm temu kulit saja isi habis dah. Jadi rupanya Taif ni kawasan bukit, kawasan sejuk, jauh daripada kekalutan, kesibukan seperti masyarakat bandar. Masyarakat mereka hidup tenang, aman, damai. Dalam keadaan suasana sejuk tu, mudah-mudahan hati juga sejuk, boleh terima Islam dengan mudah. Itu cerita Nabi pergi ke Taif nak seru golongan ini masuk Islam. Tiba-tiba yang berlaku sebaliknya sangat mengejutkan. Bila mana golongan ini rupa-rupanya lebih dahsyat daripada orang Mekah lagi, lebih keras daripada orang Mekah lagi. Bila mana mereka sambut kedatangan Nabi SAW dengan anak-anak batu, mereka lempar baling batu pada Nabi SAW sehingga berdarah jasad mulia Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa yang menyebabkan malaikat menawarkan pertolongan kepada Nabi SAW, nak bela maruah Nabi SAW, malaikat nak angkat bukit Taif, nak hempak atas penduduk ini, mana nak binasakan kaum ini. Seteruk-teruk orang Mekah buat Nabi, buat sahabat, ada dibunuh, ada diseksa. Tak siapa perekat malaikat nak akak bukit hempak atas penduduk Mekah. Tapi cerita orang Taif ni, hari pertama Nabi pergi, hari tu juga mereka layang Nabi dengan buruk, sehingga malaikat menawarkan pertolongan, nak selesai kaum yang biadab kurang ajar ni, nak akak bukit Taif, nak bagi pada mereka. Tapi Nabi SAW tak izin, tak benarkan. Sebab sifat fatanah, kebijaksanaan Nabi SAW, jauh di hadapan Nabi fikir. Kerah macam mana golongan yang ada ini, anak cucu mereka nanti. Sedangkan Islam akan berlaku perkembangan dia. Moga-moga anak cucu mereka masuk Islam. Dan tepat jangkaan Nabi SAW, akhirnya anak cucu golongan ini mereka masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Jadi peristiwa-peristiwa inilah yang dikatakan tahun itu amu husni, tahun kesedihan, duka cita. Dalam keadaan Nabi bersedih, berduka cita, Allah Subhanahu wa taala hiburkan hati Nabi SAW
dengan perjalanan yang dinamakan Isra wal Mi'raj, perjalanan mukjizat yang dipenuhi dengan pengajaran yang bermakna. Nabi SAW menyaksikan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai langit dan bumi, bahkan seluruh makhluk. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan yang sebenar. Dialah Malikul Mulk, raja segala raja. Nah, tengok alam dunia, tengok alam langit, bahkan lebih daripada langit lagi, disaksikan oleh Nabi SAW. Mengikut riwayat yang sahih, Nabi SAW tak sampai ke Arasy. Perjalanan tu tak dah sampai ke Arasy. Sebut Arasy, arah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Langit bumi ni besar dah, arah besar lagi, sehingga dikatakan langit bumi ni nak banding dengan Arasy, ibarat debu je langit bumi ni. Nah, bawah pada Arasy ada lagi makhluk yang lebih besar daripada langit bumi. Makhluk apa? Kursi. Yang kita baca ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, dan luahnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, besar lagi makhluk yang bernama kursi. Nah, bukan kursi yang kita duduk ni. Nah, ni makhluk yang nama kursi, yang kita duduk ulang-ulang baca ayat kursi itu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, luahnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, Arasy besar pada kursi lagi, makhluk yang paling besar. Mengikut riwayat yang paling sahih, Nabi SAW tak sampai ke Arasy. Tak nak sampai. Nah, tetapi cukup perjalanan itu, Nabi SAW menyaksikan kebesaran, keagungan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas, yang teramat luas. Peristiwa Isra' Mi'raj, peristiwa yang dipenuhi dengan mukjizat. Mukjizat ni perkara khariqul adah, yang bercanggah dengan adat manusia. Manusia biasa tak boleh buat, tidak boleh mendatangkannya sampai ke hari kiamat. Mukjizat daripada ajazah. Ajazah ni lemah. Mukjizat maknanya melemahkan orang, mendatangkan seumpamanya siapa ke hari kiamat. Maju mana manusia, moden mana kehidupan manusia, tinggi mana ilmu manusia, tidak ada orang yang boleh mendatangkan seumpama mukjizat yang diberi pada nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, apatah lagi nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Ibrahim dibakar dalam api, tak mati, tidak terbakar. Ini mukjizat. Sampai hari kiamat tak ada orang boleh buat benda yang sama. Nabi Musa tongkat boleh bertukar jadi ular. Tongkat bila dicampak ke laut, terbelah laut jadi daratan. Sampai hari kiamat tak ada orang boleh buat. Nabi Allah Isa, wa uhyil mauta bi iznillah, dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Orang mati boleh hidup balik. Sampai hari kiamat tak ada orang boleh buat. Dah Dajjal boleh menghidupkan yang mati, tu ma'unah minas syaitan, tu sihir. Sihir ni pertolongan daripada syaitan. Nah, mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Mukjizat terbesar Nabi SAW, Al-Quran. Al-Quran ni sampai hari kiamat tak ada orang boleh buat, walaupun satu ayat seumpamanya. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijara u'iddatil kafirin.
Ayat ni Allah Ta'ala cabar manusia. Hak kata cerdik bijak. Ya. Kalau kamu ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ah, datangkan seumpama Al-Quran ini. Satu surah seumpama Al-Quran. Al-Quran ni ada surah panjang, ada surah pendek. Nah. Surah pendek surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Surah panjang surah Al-Baqarah. Nah. Ada cerita Tok Imam. Dia baca surah Al-Baqarah. Siapa nak rebah makmum di belakang? Nah. Sejang tak habis lagi. Nah. Sebut surah Baqarah ni dua juzuk lebih. Sebahagian juzuk ketiga masih lagi surah Al-Baqarah. Dan kalau satu juzuk satu jam, makna dua jam setengah baru habis surah Baqarah. Nah. Tok Imam bawa balik mengaji jauh. Semangat. Nah, baca surah Baqarah sembahyang Isyak. Nah, hak kecil manis rebah ya awak dia. Nah. Sudah sembahyang bersalah dengan makmum. Sedaknya imam baca surah. Surah apa imam? Imam kata ni surah Al-Baqarah. Makna dia apa imam? Makna dia lembu. Baqarah tu lembu. Nah. Makmum pun tanya tu imam. Dah besok imam cadang nak baca surah apa lagi? Awal lagi makmum tanya. Nah. Kata imam sebab hari ni dah baca surah Al-Baqarah, besok insya-Allah anda baca surah Al-Fil. Makmum pun tanya Al-Fil makna apa imam? Al-Fil ni makna gajah. Nah. Makmum dengar gajah, sadaqallahul azim. Besok imam seorang je, makmum seorang pun tak ada. Bila pun lagi. Sebab gajah besar pada lembu lagi. Kalau surah lembu tadi 2 jam setengah, barangkali surah gajah ni 5 jam. Ha, dah. Rupanya surah Al-Fil ni pendek berapa ayat je. Ha, dah. Baik. Allah Ta'ala cabar manusia. Datangkan satu surah seumpama Al-Quran. Panggillah penolong-penolong selain Allah. Sekiranya kamu ni orang yang benar. Dan sekiranya kamu tak boleh buat, dan memang kamu tak boleh buat, maka takutlah api neraka yang bahan bakar dia manusia dan batu-batu, disediakan untuk orang-orang kafir. 1400 tahun lebih dah hayat ni Allah Ta'ala cabar manusia. Sampai hari ni tak ada lagi orang boleh sahut cabaran Al-Quran. Ni mukjizat. Bahkan sampai ke hari kiamat tak ada orang boleh cabar Al-Quran. Sebab tu orientalis bila mereka kaji demi kajian yang mereka buat, nak berhadapan dengan orang Islam ni, mereka tak akan menang kalau berperang. Sebab orang Islam ni golongan yang majoriti di dunia. Orang Islam ni bunuhlah, takkan pupuh di dunia. Sejarah membuktikan pembunuhan orang Islam yang paling dahsyat berlaku di zaman kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Hak itulah peristiwa yang paling dahsyat berlaku pada orang Islam. Bila mana Mongol berjaya menawan kota Baghdad, menawan Khalifah Musta'sim,
bila berjaya bunuh khalifah, macam mana tentera Mongol dia semelih orang Islam. Banyak mana jutaan nyawa yang dibunuh, juta, sehingga dikatakan tentera Mongol ni dia nak kira ramai mana orang dia bunuh, dia cabut kepala daripada badang. Badang buang, ambil kepala saja. Nak susung badang dengan kepala besar sangat, tak muat tepat, dia ambil kepala saja, susung di tengah padang. Susung kepala, berjuta kepala duduk di tengah padang. Adakah peristiwa itu menyebabkan orang Islam pupuh di dunia? Tengok-tengok hari ini orang Islam hampir 2 bilion. Hampir 2 bilion seluruh muka bumi orang Islam. Sehingga menjadikan musuh Islam ni takut. Sebab apa? Lambakkan orang Islam merata di atas muka bumi. Itu yang berlaku di New Zealand baru ni. Serangan terbaru Yahudi kepada orang Islam, melebarkan Islam ni sebagai Islamophobia. Nah, dia nak timbulkan persepsi masyarakat barat, orang Islam ni punca keganasan, punca huru-hara, punca macam-macam masalah. Dia nak supaya orang barat tak terima dah orang Islam, sebab lambakkan orang Islam ni merata atas muka bumi. Amerika, New Zealand, Australia, UK, mana-mana negara barat, semua ada orang Islam. Bahkan semakin bertambah orang Islam yang berhijrah ke barat, yang menyebabkan masjid bertambah, dakwah Islam semakin berkembang. Siapa perekat gereja orang Islam beli buat masjid. Nah, gereja tak pakai dah. Nah, akhir orang Islam beli gereja buat masjid, yang menyebabkan mereka rasa bimbang, takut. Mereka timbulkan, mereka serang, serangan terbaru Islamophobia. Nah, supaya orang barat fikir, sebab punca orang Islam ni lah yang duk berhijrah ke tempat mereka, akhirnya berlaku pembunuhan, berlaku ni macam-macam kerosakan ni. Sebab apa? Sebab golongan ini. Nah, nak cerita ramai orang Islam, sejarah membuktikan orang Islam tak mampu nak dibunuh semuanya. Dan sejarah membuktikan ilmu Islam tidak boleh dihapuskan. Tentera Mongol juga mereka bakar kitab-kitab Islam. Tak pandang bakar, tak larat dah nak bakar, banyak sangat. Akhirnya campur ke sungai Furat Dijlah, sehingga hitam legang air sungai. Sebab dakwah tulisan-tulisan yang banyak tadi, sehingga akhirnya kitab tadi jadi jambatan tentera nak seberang sungai. Pun begitu tindakan mereka. Adakah ilmu Islam ni pupuh padam? Mereka cuba nak padang cahaya Allah, sedangkan Allah Ta'ala yang menyempurnakan cahaya agama dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra dan kami yang jaga dia Al-Quran ni. Ini jaminan Allah Ta'ala. Rupanya Al-Quran ni bukan semata-mata duduk dalam tulisan. Sebahagian orang Islam simpan Quran dalam dada. Begitu ilmu Islam ni bukan semata-mata duduk pada buku. Sebahagian orang Islam, ulama-ulama Islam, ilmu itu ada dalam dada mereka. Itulah yang berlaku fenomena di tanah Arab sebelum ini, disebabkan ramainya ulama-ulama yang hebat di penjara. Kita biasa dengar ulama-ulama tanah Arab, sebahagian kehidupan mereka, bahkan banyak di kalangan mereka, menghabiskan kehidupan mereka dalam penjara.
Ulama dalam penjara lebih ramai daripada luar penjara, yang menyebabkan bila penjenayah ditangkap, bunuh orang, rogoh orang, merampok, bila ditangkap masuk ke dalam penjara, tiba-tiba bila keluar pembunuh perampok tadi, tengok-tengok hafal Quran 30 juzuk, ilmu penuh di dada. Sebab apa? Sebab bergaul ulama dalam penjara. Nah, berbeza kita, masyarakat kita masuk penjara sebab curi melo satu tent dekat pasar raya, 2-3 bulan duduk dalam penjara sebab curi melo. Bila keluar penjara, alhamdulillah, berubah, curi mesin ATM pula. Hebat lagi, dahsyat lagi, sebab dapat Tok Rusa dalam sana. Ha, apalah bro curi melo, ha, no, no, mesin ATM tu, ha, gua ajar lu. Ha, Arab masuk penjara mengedar dadah, masuk penjara sebab apa? Bunuh, rogoh orang, keluar penjara Quran dalam kepala. Sehingga ada di kalangan penjenayah ni, dia cerita sebab lama duduk penjara tu, belah tahun setengahnya, cukup satu ayat je sehari. Dah, ulama ajar bismillahirrahmanirrahim, kamu hafal dulu, nanti jumpa balik. Alif Lam Mim, ingat, jumpa balik. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, dalam penjara, duduk dalam penjara, satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat, sedar tak sedar, komplit 30 juzuk Al-Quran duduk dalam dada. Mereka nak padang cahaya Allah, tak boleh. Allah Ta'ala jamin Al-Quran terpelihara sampai ke hari kiamat, Islam terpelihara sampai ke hari kiamat. Mu'jizat terbesar Nabi SAW, Al-Quranul Karim. Yang kedua, Isra' wal Mi'raj adalah mu'jizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW selepas Al-Quranul Karim. Nah, tiga tempat yang Nabi pergi di samping tempat-tempat yang lain, perjalanan minal masjid ilal masjid, daripada masjid ke masjid, Masjid Haram, Masjid Aqsa, transitnya Masjid Nabawi hari ini. Masjid Nabawi, Nabi berhenti sembahyang. Madian, tempat Nabi Musa berteduh di sebuah pokok ketika dikejar tentera Fir'aun. Bukit Turi Sinai, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Baitul Lahan, ha, tempat lahirnya Nabi Isa. Berakhir Masjid Aqsa, tempat sembahyang berjemaah Nabi dengan Nabi-Nabi terdahulu, dan tangga Nabi naik ke langit. Perjalanan Masjid ilal Masjid, sebut Masjid Haram, Masjid Nabawi ni, dia ada sepadang tanah haram dia. Kita pergi Mekah, bukan semua Mekah tanah haram. Dia ada sepadang tanah halal, tanah haram. Yang paling dekat sepadang dia Masjid Tanaim, 6 km je. 6 km je. Maknanya lebih pada tu bukan lagi tanah haram, tanah halal. Dia tak sama tanah haram, tanah halal. Haram hormat, tanah yang mempunyai kehormatan, kena jaga pantai larang dia, tu tanah haram. Halal tanah biasa. Sebab tu ibadah tanah haram, tanah halal tak sama. Nah, bumi Madinah, dia ada sepadang hudud tanah halal, tanah haram. Bila sebut Masjid Aqsa, allazi barakna haulah, yang kami telah berkati sekelilingnya. Sebut Masjid Aqsa ni, dia tak ada sepadang kat mana tanah halal, tanah haram. Allah Ta'ala sebut allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Maknanya Masjid Aqsa ni, seluruh bumi Palestin itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bumi Palestin adalah bumi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Di dalam buminya terdapat jasad Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang sekian banyak.
Ini dalil bumi Palestin milik orang Islam selama-lamanya. Nah, tetapi menjadi ujian Allah Ta'ala kepada kita manusia, bumi Palestin jadi rebutan tiga agama samawi, Islam, Yahudi, Kristian, berebut. Nah, itu ada yang mengatakan bahawa siapa kuasai bumi ini, dia akan kuasai dunia. Siapa kuasai masjid ini, dia akan kuasai dunia. Bukan hadis Nabi, tapi kata-kata ini ada kebenaran dia. Ketika Kristian Byzantine menguasai Baitul Maqdis, Kristian kuasai dunia. Ketika Sayyidina Umar menguasai Baitul Maqdis, Islam kuasai Baitul Maqdis, Islam berkuasa di dunia. Hari ini Yahudi pula berkuasa Baitul Maqdis, Yahudi berkuasa di dunia. Sebab tu jadi rebutan masjid ini. Nah, isu yang berlaku di Palestin, tuan-tuan, apa yang kita faham pasal Palestin? Sebut Malaysia, negara kita, kita tahu Johornya di mana, Kedahnya di mana, Perlisnya di mana. Sebut bumi Palestin ni, tiap-tiap tahun bila sebut Isra Mikraj, kita akan bicarakan tentang Masjid Aqsa. Adapun Masjid Nabawi, Masjid Haram ni, hak ni kita tak cara sangat dah sebab aman. Orang kita pula pergi balik, pergi balik dah sekarang ni. Tak putus-putus kita dapat maklumat berhubung keadaan Mekah Madinah ni jelas. Adapun Baitul Maqdis ni, nah, masjid yang sedang diceroboh, dijajah. Baik. Bila sebut Palestin ni, yang kita selama ni dengar Palestin Masjid Aqsa, Palestin Masjid Aqsa, tu je. Nah, secara ringkas dia, kalau kita nak faham kedudukan Palestin ni, lima jari ni, ibu jari ni lah Gaza. Makna sebelah dia Mesir, pintu Rafah, kemudian laut. Ni Gaza. Dan Masjid Aqsa duduk kat mana? Masjid Aqsa duduk di tebing barat, anak jari. Nah, maknanya Gaza dengan Masjid Aqsa ni terus sangat jauh, bukan duduk sebelah. Kalau kita Johor dengan Perlis, ini Gaza, ni Masjid Aqsa. Di tengah-tengah antara Masjid Aqsa dengan Gaza ini, ni jajahan taklukan Zionis. Ni Zionis. Maknanya orang Gaza, mereka tak boleh pergi ke Masjid Aqsa. Sebab kalau nak pergi, mesti merempuh perjalanan melalui kawasan Zionis. Cerita dia, bila mana Yahudi dia masuk ke Palestin, mereka kuasai seluruh bumi Palestin. Inilah dulu kita dengar cerita orang Islam berjuang bermati-matian, berjuta dah dibunuh, dibakar rumah kediaman, dihalau sehingga jadi pelarian. Sebab mereka masuk, mereka halau orang Islam, mereka roboh ke rumah kediaman orang Islam, mereka rapah tanah orang Islam, sehingga akhir mereka berjaya mendirikan negara haram Israel. Nah, jadi orang Palestin ni bila mereka masuk, orang Palestin mereka berjuang daripada hari itu sampai hari ini. Mereka tak menyerah kalah. Sebab golongan ini Nabi dah sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haq zahirin la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada di kalangan umatku satu golongan yang zahir di atas kebenaran, tidak beri mudarat kepada mereka orang yang mengecewakan mereka hingga datang urusan pertolongan Allah Ta'ala. Tidak beri mudarat kepada mereka, orang yang mengecewakan mereka, walaupun keliling mereka orang agak ratus juta, tak tolong mereka, biarkan mereka, tak ada apa. Mereka tetap mempertahankan Masjid Aqsa, mempertahankan maruah Islam sampai titisan darah terakhir.
sebab mereka bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga datangnya urusan pertolongan Allah Ta'ala. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Hum ahl masjid al-Aqsa wa aknafuhum. Mereka lah penduduk Masjid Aqsa dan yang keliling Masjid Aqsa itu. Seluruh penduduk bumi Palestin itu. Nabi jamin inilah golongan yang zahir di atas kebenaran. Nak tengok orang zahir di atas kebenaran, tengoklah golongan ini yang mendahului golongan-golongan yang lain. Nah, jadi persoalannya, daripada mula Yahudi masuk Palestin ni, orang Palestin pula berjuang sampai ke hari ni, sejauh manakah perkembangan perjuangan orang Palestin? Hal ni yang ramai orang keliru lagi ni. Ada kejayaan ke tidak? Sebab tengok macam Yahudi tak ada apa-apa lagi. Semakin gagah, semakin berkuasa, semakin menjadi-jadi ada kerja jahat dia, sehingga berjaya menghuraharakan Mesir, Suria, Yaman, habis tanah Arab ni. Bagaimana perjuangan, perkembangan perjuangan rakyat Palestin, tuan-tuan? Jadi bila Yahudi dikuasai semua bumi Palestin termasuk Baitul Maqdis ni dulu, orang Palestin pun berjuang. Hak berjuang-berjuang lah. Hak kena bunuh, kena bunuh. Hak kena halau pelarian, pelarian semua sekali ni. Nah, pada tahun 2005 kita dikejutkan dengan satu wilayah di Palestin, nama dia Gaza. Makna sebelum tu kita tak dengar Gaza ni. Kita tahu Palestin je. Tahun 2005 kita dikejutkan dengan satu wilayah di Palestin, nama dia Gaza. Inilah Gaza. Apa cerita Gaza ni tiba-tiba keluar nama Gaza? Cerita dia, ketika mana orang Islam wilayah lain mereka kalah, mereka terpaksa lari pelarian. Ada pun penduduk Gaza, mereka berjuang bermati-matian. Mereka tak lari, mereka tak pindah. Tak. Mereka berjuang sehingga mati, sehingga syahid, sehingga hancur rumah kediaman. Sehingga akhirnya datangnya urusan pertolongan Allah Ta'ala, kemenangan daripada Allah Ta'ala. Tahun 2005 penduduk Gaza berjaya halau semua Yahudi daripada wilayah ini. Ini cerita 2005. Akhirnya Zionis, mereka tak dapat kuasai wilayah ini. Akhir mereka terpaksa keluar, 100% keluar. Jadi wilayah ini dah jadi autonomi. Akhirnya Zionis terpaksa buat sepadan antara wilayah Zionis dengan Gaza, ada sepadan. Nah, jadi sebelum Gaza ni Mujahidin Hamas 24 jam jaga sepadang ni. Di sebelah Zionis pula Yahudi jaga 24 jam. Daripada tahun 2005 sampai 2019 yang kita duk dengar tiap tak tahu isu Gaza ni, sampai hari ni Yahudi tak dapat masuk ke Gaza. Tak dapat masuk. Nah, yang terbaru ni, baru ni peluru daripada Gaza masuk ke Tel Aviv sehingga memecahkan sebuah rumah, mencederakan 7 orang Zionis. Siapa tak boleh tidur Yahudi? Terkejut gila Yahudi. Persoalannya bukan apa ni, isu rumah tu di apa ni, ditembak. Persoalannya macam mana peluru boleh masuk Israel? Tidakkah negeri ini, negara ini dipenuhi dengan alat penakih peluru yang paling canggih di dunia? Sebut Israel ni, kalau kita kata Singapura tu canggih, Israel ini berganda-ganda kecanggihan dia. Al-Quran dedah lama dah, golongan ni bila berperang, berperang di sebalik tembok. Dia tidak akan berperang secara berhadapan. Dia akan berperang dengan tembok. Sebab tu tengok Yahudi bila nak berperang, baju kalih peluru, senjata canggih, kereta kebal, helikopter, jet roket, semua lengkap. Salah satu senjata mereka, pertahanan mereka, alat kalih peluru, tangkih peluru.
Israel ni keliling dia penuh dengan radar. Radar yang apa ni? Yang menilai peluru yang datang. Mana-mana peluru nak masuk Israel ni, radar dia akan baca dulu. Sebelum sampai ke mana-mana wilayah Israel, dia akan pecah kat luar. Dia ada filter dia. Tiba-tiba macam mana Hamas boleh masuk peluru dia sehingga pecah sebuah rumah? Makna kalau satu peluru sebuah rumah, 10 peluru 10 buah rumah. Atau Yahudi tak lena tidur hari ni. Rosa ni dia kepung, kepung Rosa ni sepadan ni. Gaza, Mesir, pintu Rafah, laut. Rafah dikunci. Laut pula, orang Gaza tidak boleh pergi lebih daripada 15 batu nautika. Paling banyak 15 aja. Biasanya 7-8 batu aja boleh keluar. Lebih pada tu kena bunuh, kena tangkap. Jadi penjara terbesar di dunia Gaza. Tak boleh pergi mana-mana. Itu cerita terawang bawah tanah. Sebab nak pergi cari sumber kehidupan, makanan dan seumpamanya. Dalam keadaan terkepung begitu sedara kita, tiba-tiba daripada mana orang Gaza dapat ilmu sehingga dapat mencipta senjata yang kecil, yang ringan tapi boleh memecahkan pertahanan Israel. Nah, atu hari ini bila berlaku isu yang berlaku sekarang ni, sungguh Yahudi sangat ketakutan. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya orang Gaza ni mereka menguasai macam-macam ilmu sekarang ni. Nah, ingat duk sekat-sekat macam tu, mereka akan menyerah kalah. Mereka akan lari daripada negara mereka, keluar. Tiba-tiba mereka tetap bertahan. Bila Yahudi pergi ke sepadang, nah, Zionis pergi ke sepadang, konon ni nak serang Israel, apa ni Gaza sepenuh, orang Gaza keluar beramai-ramai ke sepadang. Keluar padang kosong je. Nah, mereka dengan badan kosong. Ni dah orang yang memperjuangkan Islam, yang disebut oleh Nabi SAW, yang disaksikan oleh Nabi SAW. Ada Nabi tengok ada orang bercocok tanam, hari tu menanam, hari tu menuai hasil, ambil hasil keluar yang lain. Nabi tengok peristiwa Masyitah, macam mana ada orang sanggup mati kerana Allah, ada kerana Islam, kerana iman. Nah, ni lah yang kita boleh saksikan hari ni. Saudara kita yang menyaksikan kebenaran Al-Quranul Karim, yang menyaksikan kebenaran mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi akhirnya mereka sangat-sangat terkepit hari ini. Sehingga yang kita dengar sebelum ni apa? Dia Ijtihad Tebing Barat, ibu negara Israel. Jerusalem, ibu negara Israel. Sebab apa Yahudi Ijtihad ibu negara Israel di sini? Sebab kalau orang Islam boleh kuasai Tebing Barat, orang Islam sudah kuasai di Gaza, bererti Yahudi akan terkepung. Sikit je lagi perjuangan Baitul Maqdis ni kemuncak dia. Berjaya di Baitul Maqdis, bererti berjayalah seluruh bumi Palestin. Gaza dah kukuh dah, satu Tebing Barat je. Kalau Tebing Barat dah kuasai, Yahudi terkepung. Yahudi memang sangat takut terkepung, sebab dialah manusia yang banyak kepung manusia. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tak kala datang kepada kamu, atas bawah kamu, tentera-tentera peristiwa Ahzab. Ni Yahudi. Sebab tu Yahudi sangat takut terkepung. Dan memang mereka akan terkepung, sebab mereka sekarang ni berada di atas kubur-kubur mereka. Ingat, Yahudi ni di mana mereka akan dibunuh? Di bumi Palestin. Mereka akan dibunuh di bumi Palestin. Akan tiba saat waktu kebenaran apa disebut oleh Nabi SAW, sehingga siapa mereka akhirnya batu pokok bercakap, ya Muslim, Yahudi yang warai fakutulhu. Yahudi ada belakangku, datang bunuh dia. Sebab tu hari ni di bumi apa ni, haram Israel ni dipenuhi pokok warqa. Dan pokok ini ditanam di Jordan. Sebab apa di Jordan ada juga pokok ni? Rupanya beribu Yahudi berada di Jordan sekarang ni. Rupanya ada Yahudi di situ. Di Jordan ni ada Yahudi. Nah, yang menunggu masa nak masuk ni, sebab Yahudi sedang panggil. Mana-mana Yahudi, Yahudi dipanggil Yahudi je. Dia tak panggil Kristian, dia tak panggil orang Islam.
Dia panggil Yahudi je sebab dia dengan bangsa dia je. Tak orang telih nak masuk. Di Jordan ada ribu-ribu orang. Di Jordan tanam juga pokok rokok ni. Maknanya sungguh mereka tahu. Nah, mereka hanya boleh berlindung di sebalik pokok ini saja. Pokok ni je tak cakap. Hal lain semua bercakap. Nah, sehingga akhirnya sungguh mereka akan berkubur di bumi Palestin. Dan apa yang berlaku ini menunjukkan kita semakin hampir kepada kepada kiamat dan membuktikan benarnya apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cukuplah sekali itu. Barakallahu li walakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmat at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.